Kemana semuanya pergi? Kita harus pergi dari sini, kah? Horor lagi, guys. Tunggu ya, Lala. Aku akan lihat keadaan dulu, Lala. Klong. Oke. Ayo, Lala. Tidak ada yang berubah. Hanya persepsimu saja. We could leave if you don't like it here. Aku hanya perlu untuk mencari jalan keluarnya. Wah, itu horor kali lah orangnya. Apakah dia ini ada di rumah? Do you know where the exit is? I think I do. Apa kamu tahu? Kalau kita tidak suka, kita bisa pergi. Apa kamu tahu jalan keluarnya? Ini untuk apa yuk? Oh, gini kah? Oh, gitu loh guys. Oke. Oh, jadi cuma 19 lah burungnya. Banyak yang terlewat kah? Lewat sini. Aku mencoba dulu, ini bisa kemana? Bisa didorong kemana, kah? Oh, exit. Oke. Kita harus menolong si Lala dulu. Ayo Lala, tinggal sedikit lagi. Kita sudah keluar. Tunggu ya, aku harus menekan tombol ini. Yeay, ayo Lala, kita keluar. Dia kemana? Aku di sini, Lili, jangan khawatir. Aku nggak akan meninggalkanmu. Drama. Metode ini, jadi burungnya di situ, guys. Ada banyak yang terlewat mungkin yo, karena aku nggak kesini ke situ mungkin. Oke, bisa kah diinjak lagi? Loh, nggak bisa kembali. Should be around here. Exitnya mungkin. Tunggu. Aku jatuh, Lili. Sorry. Oke, sudah selesai. Maaf, Lala. Aku tidak sengaja. Mungkin di ujung situ. I'm pretty sure the exit is this way. Di sinilah. Aku ingat jalannya. Pasti di sini. What? Dapat trofi. It's kind of nice how everything is so carefully labeled. Jadi harus bagaimana? Jadi dia ini di mana yo? Kok seperti rumah sakit yo guys. Horor kali lah guys. Sakitkah dia? Atau sakitnya secara mental. There you go. Oke, tunggu ya, Lala. Bisakah kamu loncat sejauh itu, Lala? Bisakah? Ternyata bisa lewat bawah, Pak. Gak tahu. Wih. Oke lah. Aku nggak kelihatan ada lubang di situ. Kamu lewat dulu, Lala. Aku injak ini, oke? Oke, thank you, Lily. Tunggu ya. Lala dan Lily. Drama.
Exit. Exitnya di sini, Lili. Cepat, Lili. Cepat, Lili. Exitnya di sini. Tunggu, Lala. Aku nggak bisa langsung. Kamu enak sekali langsung. Are your friends gone? Just for a bit. They don't like it here. Di sini kenapa? Dia, jadi dia berbicara dengan siapa ya? Apa aku adalah teman juga? Di mana jalan keluarnya? Dari tadi exit-exit tapi nggak ada exit. Wuh. Tunggu, ini harus ditekan dulu oleh si Lala. Jadi tambah nggak bisa lewat ya si siapa ini? Si Lili, apa? Halo. Salah guys, gimana guys? Wih, ya gitulah. Wih, tak bisa Lili. Gimana si Lala? Wih, penyet lah. Waduh, salah guys. Jadi kita harus ke sini sepertinya. Tapi gimana yuk? Bayangannya lu ke situ. Nah, gini. Oh, gitu. Oke, tunggu ya. Lala, wait. Nah, kamu bisa lewat. Thank you, Lily. Tadi ada telepon. Ada orang di bawah situ. Haruskah kita turun ke sini? Oh iya guys, karena dia tidak bisa loncat ya. Lalu bagaimana denganmu, Lala? Aku ingat perasaan ini sangat jelas dan sangat dalam, bergejolak di dalam ya, tanpa aku bisa mengaturnya. Sebuah memori. Wih, 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 wih. Say. Am I a friend as well? Of course. Aku juga teman. You're my best friend. Oh, kamu adalah teman baikku. Oh, ini exit lah. Lala, exitnya di sini. Ini horor kali lah tempatnya. Wih, kamu kalau gini loh, horor kali lah. Between friends, di antara teman. Hai, kamu sudah datang di sini. Wih, ini sungguhan rumah sakit sepertinya, guys. Kamu harus naik dulu sepertinya, Lala. Walah. Oke lah, jadi tidak bisa. Kalau sinarnya hilang, dia akan mati, guys. Lalu bagaimana, yo? Ada kamar-kamar di atas situ, horor kali lah. Tunggu, Lala, aku akan melihat sekeliling. Oke, jadi bagaimana itu ya? Ada orang. Kalau aku dorong ke sana, lampunya akan mati, Lala.
Kamu harus naik sampai ke sana, bisa kah? Untunglah. Oke, jadi untuk mengambil burungnya harus di sini sepertinya. Oke, bisakah kamu ambil burung itu, Lala? Bisa. Amin. Ururlah. Jadi tok-tok gitu. Amin. Apakah dia ini berusaha memberikan kita jump scare, yo guys? Jump scare yang masih friendly begitu. Lah hancur. Gak bisa kembali lah. Ada burung di sana enggak? Bisa kau ulang? Tunggu, aku harus lihat dulu di sini. Gak ada, guys. Sorry. Jadi kamu keluar lewat mana, Lala? Sini kah? Oke, jadi kotaknya tertutup. Jadi bisa kah kamu naik atas? Tidak bisa. Kalau dekat, oke. Naiklah dulu. Tidak bisa lah. Rumah sakit ini, guys. Itu. Try harder. Sini. Apa kamu akan tergencet nanti? Bye bye Lily, aku duluan. Ikuti aku. Oke, Lala. Follow my. Ikuti jalanku, ikuti ideku dan cara-caraku. Jadi D-nya, D-nya berubah jadi my. My berubah tulisannya, guys. Jadi game ini memiliki makna yang mendalam, guys. Mungkin secara psychological ya. Oke. Kita harus membantu si Lala untuk lewat lagi. Ke sana bisa. Oke, Lala, kotaknya sudah kecil. Ada burung di situlah. Ulang. Tak, diam di situ. Ada burung, Lala, kamu harus ambil. Ada burung itu. Go on. Oke, Lily. Oh, go on. Kaget aku. Jalan keluarnya udah dekat, Lily. Lala. Sudah dekat jalan keluarnya. Jangan di situ dulu. Karena si Lala harus mengambil burung. Oh, gak bisa, guys. Ada brambelnya di situ. Lagi mana ambil? Ada tusuk-tusukannya. Gak bisa lah. Aku akan kembali. Tunggu ya. Kenapa itu? Oke, jadi lantainya muncul, guys. Sebentar ya, Lala. Aku masih berpikir ini. Jadi nggak bisa lo ujungnya itu gimana ya? Harus ditutupin kah? Jadi apa fungsi ini ya?
Oke, Lala, kamu sudah bisa lewat? Belum juga. Aku akan geser ke sana, tunggu. Sudah, Lala. Dia akan jatuh ya, guys. Tunggu, Lala, kamu akan jatuh kalau... Sebentar, aku takut kamu tergencet. Wih. Oke lah. Oke lah. Oke lah, nggak bisa, guys. Terlalu tinggi ya. Jadi gimana yo? Lah, aku nggak boleh mengutak ngatik ini. Tunggu Lala. Bisakah diulang? Kamu di atas dulu. Maksudku kamu jangan turun. Oke, jadi akan jadi pendek segitu ya. Kita bisa menyuruh si salah lah guys. Kita bisa menyuruh si Lala untuk naik. Udah Lala, diam di tempat ya. Kamu jangan turun, bahaya sekali. Wih, kena gak sih? Oke lah. Jadi wih, tunggu, salah orang. Aku tadi maksudku yang ini. Jadi kamu gak bisa naik pasti. Ya sudah, kita harus merelakan gunung apa burung itu. Panas otakku guys, mau ambil burung itu, gak tahu caranya gimana. Tunggu ya, aku berusaha semampuku. Oke Lala, tunggu aku di situ. Aku akan datang. Ada resepsionisnya. Halo. Jadi apakah? You're almost there. Kamu hampir tiba. Are we there yet? Apa kita sudah datang? Sudah ada di depan situ, lihat. Masih lama. Oke. Bersama-sama. Jadi ini apa fungsinya? Lampu, oke. Apalah fungsi lampu itu? Oh, harus dinyalakan dua-duanya kah? Begini kah? Ayo Lala, itu lubang Lala. Lewatlah dulu. Jadi lalu harus bagaimana? Just a bit more. Pindahlah dulu Lala, ini berbahaya sekali. Sudah Lala, kamu bisa lewat. Kasihan sih Lala dari tadi dipencet, digencet, gencet terus. Oke, kita akan lanjut terus. Apa lah itu? Apa lah itu? Lala, bisakah kamu mencet itu? Ada mata lah di situ.
Lalu gimana? Kalau kita pindah, jadi kalau tertutup, dia akan gelap. Pinjam kotaknya, tunggu. Nggak mau aku pinjam. Pinjam sebentar. Lala membutuhkanku. Kamu main ayunan dulu ya. Pinjam kok maksa. Come on. Tunggu, tunggu Lala. Tunggu Lala. Jalan keluarnya di situ. Apalah itu? Wih. Tinggal sedikit lagi jalan keluarnya. Kita jatuh berdua. Ya, setidaknya kita jatuhnya berdua. Gak sendiri ya. Oke lah. Lagi-lagi di tempat tidur. Terjebak. Oke. Wih, ini di tempatnya seperti rumah sakit mental ya, guys. Rumah sakit jiwa. Itu banyak bantalan-bantalannya di dinding supaya pasien ini tidak melukai dirinya sendiri begitu. Kenapa anak kecil ini ada di ruangan seperti ini? Oke lah guys, kita akan berhenti di sini dulu. Kita akan melanjutkan ya. Kalau kalian penasaran ya, kalian berilah like dan subscribe ya, supaya kalian bisa tahu ketika aku mengupload lagi video lanjutan Shady Parts of Me yang ketiga ya. Terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. See you again in next episode. Bye bye.